Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing. Nih, di sini ada banyak mainan nih. Ada banyak mainan. Wah, seperti apa mainannya? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung saja kawan-kawan. Kita unboxing dulu. Wah, ini truk apa ya? Sepertinya truk pemadam kawan-kawan. Tapi di sini ada, wah, ada tempelan apa nih? Farm animal, sepertinya truknya para petani begitu ya kawan-kawan ya. Untuk tampilan depannya sudah hilang kawan. Dari samping, ternyata rodanya hilang satu kawan. Jadi rodanya satu juga hilang di sini. Di sini ada tangkinya, kemudian lagi ada setirnya nih setirnya nih. Wah keren, ada knalpotnya kawan. Kalau tampak dari belakang seperti ini ya, sudah mulai pecah. Ini kita taruh dulu. Oke, lanjut lagi yang kedua. Bis Transjakarta. Ada mainan Dragon Ball segala lagi kawan. Wow, peleknya. Sini mini chrome. Kacanya warna hitam semua. Tampak dari samping. Wih, keren. Wah. Tuh, bisa muter. Keren. Singa emas kawan-kawan. Sepertinya nampak panjang sekali. Warnanya putih lagi. Kita susun di sini dulu ya kawan ya. Kemudian lanjut lagi, di sini ada bis kedua warna hijau. Nampak warna hijaunya, ada kromnya. Ada banyak kursinya kawan-kawan. Bisa muter juga ya. Tuh. Wow. Mantap kawan. Tampak dari samping. Lumayan juga panjangnya kawan. Seperti ini tadi ya. Sama-sama panjang. Tuh. Namun bedanya yang satu warna hijau dan satu warna putih. Oke, lanjut lagi. Kita taruh dulu ya kawan-kawan ya. Kita parkir dulu. Sudah ada dua buah. Kemudian lagi ada truk. Truk Mulan. Wah, di sini ada safety first-nya kawan-kawan. Kemudian lagi ada rodanya 6. Roda 6 ya kawan ya. Wah, roda 6. Di sini lagi ada speonnya. Wih, mantap. Kemudian lagi ada putarannya. Wih, putaran molennya. Wah, keren ini. Wih, bisa diputar kawan. Molennya juga bisa diputar kawan. Molennya pun ikut jalan, muter. Mantap ya. Oke, kita parkir lagi. Kita parkir sini dulu kawan. Biar tambah banyak. Tuh. Oke, lanjut lagi. Di sini ada dozer. Wow, kotor sekali dozernya. Dozer ini kayaknya habis dimainkan ke pasir. Nih kawan-kawan, di sini ada tangganya ya buat naik-naik ya. Nah, begitu ceritanya. Kemudian ini bucketnya nih. Wah, ini nanti kita mainkan di pasir pasti nanti asik ya. Di sini ada knalpotnya. Tampak dari belakang seperti ini kawan. Untuk rodanya ada 4. Oke, kita parkir. Oke, kemudian di sini lagi ada tangki air mineral asli dari pegunungan. Seperti ini penampakannya kawan-kawan. Warnanya hijau, untuk belakangnya warna krim ya. Kemudian untuk rodanya ada 6. Ada 6. Wah, mantap, ada tangganya di belakang kawan-kawan. Kemudian lagi hebatnya,
Untuk bagian kabin depannya itu bisa diangkat kawan. Nah seperti ini. Wah, bisa ngejunggit ya, ngejunggit. Tuh. Nah, gimana kawan? Mau bermain dengan kami? Oke. Oke, seperti apa? Mantap ya. Kita taruh dulu, kita parkir dulu. Kita parkir dulu kawan. Kita parkir di sini aja ya kawan ya. Bersama dengan teman-teman lainnya. Ini truk warna kuning. Kemudian lagi bis warna putih. Iya, mantap. Kemudian lagi ada bis warna hijau. Nih, parkir rapi ya, parkir rapi ya. Kemudian lagi ada truk molen. Truk molen. Tuh, truk molen. Kemudian lagi ada doser. Oke, kita parkir lagi dosernya ya. Nih. Sudah mantap. Dosernya sudah kita parkir. Kemudian next kita akan lihat mobil apa lagi yang ada di sini. Wow. Roda yang ada di sini hilang, kawan. Kemarin sudah saya lengkapi. Oke, kemudian di sini ada truk gandeng ya. Truk gandeng, kawan. Depannya bisa dijungkit nih. Nah, bisa dijungkit. Tuh. Tampak dari samping seperti ini ya, kawan-kawan ya. Bisa jungkit, set, set. Nah, kemudian lagi di sini ada gandengannya. Wow, truk gandeng. Kita sambungkan ke sini, kawan. Nah, jadi deh truk gandengnya. Oke, kita akan parkir, kawan-kawan. Kita parkir dulu. Oke. Oke, siap. Kita parkir. Set. Nah, mantap ya kawan-kawan ya. Kemudian lagi di sini ada mainan. Apa ya? Wis. Mobil pemadam kebakaran. Seperti ini penampakannya kawan-kawan. Rodanya ada obengnya nih. Kemudian roda belakang. Tampak dari depan. Tuh. Seperti ini ya kawan-kawan ya. Ini bisa diangkat. Sut. Nah. Bisa dipanjangkan. Sut. Wow, bisa panjang begitu ya kawan-kawan ya. Oke. Kita parkir dulu ya. Parkir. Brrr. Oke. Wah, mantap, mantap kawan. Kita lanjut. Kemudian di sini ada pemadam kebakaran lagi ya. Mobil pemadam kebakaran lagi. Seperti ini bentuknya. Ya, tampak dari depan. Tampak dari samping. Sini juga bisa naik. Dari samping. Seperti ini ya. Ini bisa naik, bisa turun. Nah. Oke, kawan-kawan. Mantap ya. Sini juga ada tangganya di belakang. Wah, pasti mantap ini. Kita parkir dulu. Oke. Mantul. Mantap betul. Lanjut. Kita mobil berikutnya. Wow. Ini juga pemadam kebakaran. Nah, seperti ini tembakannya. Warnanya merah, bawahannya hitam, belakangnya ada tangga, di depannya ada lampu siren ya, seperti ini ya. Oke, kita parkir lagi. Oh, ketabrak. Oke, kita parkir lagi. Terakhir. Di sini juga ada mobil-mobilan warna merah. Bannya sama seperti tadi. Bedanya ini ada tanknya ya, water tank sepertinya, fire rescue.
Please cuy. Tuh, bisa diputar-putar. Nah, seperti ini penampakannya, kawan-kawan. Seru nih kalau kalau kita nanti kita mainkan ya di pasir. Pasti asik deh. Oke deh, parkir. Gimana kawan-kawan? Masih ada? Ada dozer. Dozer kecil. Seperti ini penampakannya ya. Roda karetnya nampaknya sudah mulai hilang. Hilang sudah karetnya. Kemudian ini seperti sendok seperti gitu ya, garpu ya. Oke, kita parkir. Ini ada mobil box. Seperti ini mobil box, kawan-kawan. Tuh. Kecil ya, mini ya. Mini sekali ya. Udah mulai lecet. Oke, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa perhatikan seperti ini penampakannya, kawan-kawan. Nah, ini mobil pemadam kebakaran. Jadi ada mobil pemadam kebakaran, ada 4 jenis. Seperti ini ya. Tuh, warnanya merah semua. Kemudian lagi ada tangganya. Dapat dari depan. Kemudian lagi ada dozer. Nih, dozer. Oh, besar. Besar juga dozernya. Kemudian lagi di sini ada tangki. Oh, truk tangki, truk trip, kemudian lagi truk tangki besar, kemudian ada bus putih, kemudian